This very moment, right here and now, begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart and soul. You are mine as I am yours, to have and to companion, lover and friend, keeper of all things I hold dear. I see you before me and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. And I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am, body, heart and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look for, for God has given me you, He's given me you, to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all most to me.
to look forward to. For God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Partner, companion, lover and friend, keeper of all things I hold dear. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. And I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look for. Pengiring akan memasuki ruangan Immanuel Manopo dan Ezra Pandiangan. Tommy James dan Frondalin Kumendong. Tiroi Situmorang dan Yemima Manurung.
Bellboy Zeng Alex Miracle Sihombing akan masuk membunyikan lonceng. Ada kemeriahan dalam kehidupan ini. Pendamping mempelai wanita Agnes Sagala akan memasuki ruangan. Penabur bunga Marvella Suitono dan Yvonne Sinaga akan menaburkan kembang dalam sepanjang perjalanan yang mereka akan lalui. Thank you.
mempelai wanita Rahel Febrianti Sagala dan kedua orang tua mempelai wanita Tuan W. Sagala dan Nyonya L. Sianturi akan memasuki ruangan. Hadirin diundang untuk berdiri. Akan diiringi lagu Bridal March. Siapakah hadirin, silakan duduk kembali. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kedua anak Tuhan yang saling mencintai, Alwin dan Rahel, mereka datang ke rumah Tuhan untuk memohon berkat dari surga ketika mereka berkomitmen untuk memulai rumah tangga yang baru. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi menjadi bagian mereka khususnya dan menjadi bagian kami secara umum yang sudah berumah tangga maupun yang akan melaksanakan pernikahan, akan mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. Selamat pagi, Alwin. Selamat pagi, Rahel. Sepertinya kalian tegang pagi ini. Saya melihat dari depan ini mereka tersenyum, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi sesungguhnya mereka berpikir, kapan selesainya ini? Saya melihat dari depan ini juga Alwin terharu dia. Mungkin ini di dalam pemikiran saya. Oleh karena mereka sudah 7 tahun berpacaran dan akhirnya jadi juga. Tidak mudah mempertahankan cinta dalam waktu yang cukup lama dan kemudian akhirnya dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Pernikahan dimulai setelah Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Ini sangat jelas, Bapak Ibu sekalian. Pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Ini artinya prakarsa pernikahan pertama-tama datang dari inisiatif Allah. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya kira melihat kegantengannya Alwin ini, dia juga bisa mendapatkan wanita mungkin. Ini versi kita ya. Mungkin lebih cantik dari Rahel yang sekarang ini menjadi mendampingi di dalam pernikahan yang kudus. Dan sebaliknya, Rahel juga yang cantik sekarang ini bisa saja dia mendapatkan yang lebih ganteng daripada Alwin. Tetapi mereka belum tentu sepadan. Itulah sebabnya ketika mereka bersama-sama aktif, yang saya tahu pasti banyak juga yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan mereka selama masih kuliah. Tetapi mereka menemukan yang sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya dua orang yang menikah bersatu menjadi satu daging. Karena mereka sudah merasa sepadan. Ini mengandung makna bahwa tidak ada lagi pemisah di antara suami dan istri. Mereka satu hati. Mereka satu pikiran. Mereka satu roh. Mereka satu tujuan. Mereka satu penderitaan. Mereka satu suka. Dan satu dalam segalanya. Kejadian 1 ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya tidak bersama-sama dengan mereka ketika konseling.
Tetapi saya tahu bahwa ketika mereka mengambil inisiatif untuk konseling dan melanjutkan kepada pernikahan, berarti mereka sudah dewasa dalam pemikiran. Mereka siap untuk mandiri. Mereka siap untuk menanggung beban bersama-sama suami dan istri. Mereka siap untuk menjalani kehidupan ini suka dan duka bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, mereka yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan Allah berarti telah merusak karya Allah. Matius 19:6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian Allah memberkati pernikahan itu. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Semoga setelah pemberkatan ini, maka Tuhan akan mengaruniakan anak laki-laki dan perempuan kepada keluarga kalian. Selanjutnya anak-anak kalian akan Tuhan karuniakan juga anak-anak yang menjadi cucu kalian. Selanjutnya cucu kalian akan Tuhan karuniakan anak-anak yang menjadi cicit kalian. Dan begitulah seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Diberkatilah kalian beranak cucu dan bertambah banyak. Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Itu artinya, kalian harus menyerahkan kehidupan rumah tangga kalian kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, ada beberapa gambaran tentang keluarga yang berhasil dan keluarga yang gagal. Yang pertama adalah tentang Nuh. Bagaimana Nuh menggambarkan keluarga yang setia kepada Tuhan. Allah memanggil Nuh dan 7 anggota keluarganya untuk diselamatkan dari bencana air bah. Dan mereka harus membuat bahtera yang super besar. Sementara dunia mengolok-olok mereka. Apapun yang terjadi di sekitar kalian, walaupun orang-orang mengolok-olok kalian, jangan lupa percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka bagian kalian akan diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat dan keberhasilan dan juga keselamatan. Abraham dijanjikan Allah untuk memberikan banyak keturunan, dan mereka merasakan banyak mujizat dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Abraham juga adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan banyak berkat di dalam kehidupan keluarga mereka. Dan tentunya berkat itu adalah karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maria dan Yusuf menggambarkan menjaga kehormatan pasangannya. 7 tahun pacaran belum tentu keluar aslinya. Itu masih promosi Rahel. Itu masih bagian promosi Aldwin. Saya belum yakin sepenuhnya bahwa sifat asli kalian keluar setelah 7 tahun berpacaran. Tetapi nanti setelah berumah tangga, maka keluar aslinya.
Mungkin Adwin tidurnya ngorok. Bisa saja dia mengeluarkan bunyi-bunyian yang lain sementara tidur. Dan kamu tersinggung. Karena selama ini 7 tahun gak pernah kamu tahu tentang sifat itu. Lalu kemudian kamu ceritakan kepada orang tuamu. Bapak, Mama, aku menyesal menikahinya. Enggak bisa aku tidur. Dengkurannya lebih keras dari suara TV. Dan banyak hal yang lainnya. Kamu ceritakan kepada sahabatmu. Kamu ceritakan kepada abangmu. Kamu ceritakan kepada adikmu. Kamu ceritakan kepada orang-orang lain mungkin yang ada di kantor. Dengan satu kata rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Demikian mungkin sebaliknya. Selama 7 tahun tidak mengetahui apa kelemahannya Rahel. Tetapi setelah menikah, keluarlah. Ternyata mungkin ada hal-hal yang tidak terlampiaskan sewaktu pacaran. Yaitu mengungkapkan emosinya, bisa saja seperti itu. Lalu kemudian Alwin merasa, dia rasa tidak nyaman, setiap dia pulang dimarahin, dicerewetin. Lalu kemudian dia cerita kepada papa mamanya, ah enggak begitu di tempat kita, kenapa wanita Batak itu cerewet? Bisa saja seperti itu, apapun yang disampaikan, apapun alasannya, itu adalah hal yang tidak baik. Saya percaya kalian sudah dewasa. Itu artinya setiap permasalahan, setiap pergumulan dalam rumah tangga kalian, kalian bisa selesaikan berdua bersama dengan Tuhan. Jaga kehormatan pasangan kalian. Jangan ceritakan kepada siapapun. Selesaikan secara berdua di bawah kuasa Tuhan. Ada lagi contoh yang lain, contoh yang berhasil adalah Louis. Dia adalah nenek dari Timotius yang berhasil mendidik anak dan cucunya untuk takut akan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Coba perhatikan, ingat-ingat anggota keluarga kita. Apakah ada yang sudah tidak percaya lagi kepada iman yang Bapak Ibu yakini? Itu artinya harus waspada. Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gemerlap ini, ada banyak orang yang sekarang ini melupakan Tuhan. Tetapi Louis berhasil mendidik anak cucunya untuk takut kepada Tuhan. Demikian juga kita berharap bahwa Alwin dan Rahel mempunyai keturunan nanti yang takut akan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau sampaikan juga, ada keluarga yang gagal di Alkitab. Yang pertama adalah Ishak. Gagal dalam membagi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ishak lebih sayang kepada Esau, sementara Ribka istrinya lebih mengasihi Yakub. Seandainya Tuhan memberikan keturunan kepada kalian berdua, cepat atau lambat? Rencana berapa? 12? Rencana 2. Per 2 tahun. Tetapi poinnya adalah jangan pernah membagi kasih sayang atau jangan pernah berat sebelah kasih sayangnya. Kalau kepada yang satu kelihatannya dia rajin, lalu kemudian dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Ojo dibanding-bandingke. Lihat kakakmu atau mungkin lihat adikmu. Dia rajin, oh dia begini, maka akan terjadi perselisihan di antara anak-anak kalian. Oleh sebab itu,
Ishak adalah orang yang gagal dalam rumah tangganya karena membagi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Kami berharap kalian tidak gagal di dalam rumah tangga ketika kalian akan membagi kasih sayang. Artinya kasih sayang yang kalian bagikan kepada anak-anak haruslah kasih sayang yang adil. Satu dengan yang lainnya sama-sama merasakan kasih sayang yang penuh. Yakub juga dianggap gagal oleh karena mengajarkan kerukunan di antara anak-anak. Gagal mengajarkan kerukunan. Ada rasa cemburu satu dengan yang lainnya. Tugas orang tua adalah memberikan kedamaian kepada anak-anaknya. Jangan menjadi pembela bagi anak-anakmu. Jadilah pemersatu bagi anak-anak kalian. Kalau yang satu marah, yang satu jangan ikutan marah. Berdiam dan jangan salahkan pasangan. Di zaman sekarang, yang satu marah, yang satu ikutan marah, anaknya bingung. Mau kemana saya mau cari pembelaan? Akhirnya dia minta pertolongan dari orang tua yang lain. Dan jadilah mereka anak dari orang tua yang lain itu. Ketika yang satu marah, apakah Alwin, maka Rahel harus berdiam diri. Tunggu waktunya untuk sampaikan bahwa tidak baik hal yang disampaikan itu memang kalau memang itu tidak baik. Sehingga anak-anak juga merasa bahwa mereka diperhatikan oleh orang tuanya. Dan mereka juga akan nyaman bersama dengan kalian. Ada lagi yang dianggap gagal, yaitu Imam Eli gagal mendidik anak-anaknya untuk menghormati Tuhan. Di zaman sekarang ada orang tua yang justru takut kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika anak-anaknya bertumbuh, orang tuanya memanjakan anak-anaknya. Apa saja yang diminta oleh anak-anaknya, dibiarkan oleh orang tuanya, diberikan oleh orang tuanya. Sehingga anak-anaknya berpikir, oh kalau begitu semua yang saya minta harus diberikan. Apa yang terjadi? Mereka bukan hanya tidak menurut kepada orang tua, tetapi juga mereka tidak menurut kepada Tuhan. Semoga kalian juga menjadi keluarga yang mendidik anak-anak kalian untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Lalu kemudian keluarga Manoah gagal mendidik Simpson dalam memilih istri yang takut akan Tuhan. Ini tidak mudah Bapak-Ibu sekalian. Cantik itu banyak. Ganteng itu banyak. Kaya itu banyak. Orang-orang berpendidikan itu banyak. Tetapi saya mau katakan, cantik itu relatif. Kaya itu relatif. Jabatan itu relatif. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Manoah gagal oleh karena Simpson memilih istrinya dari yang bukan takut akan Tuhan. Lalu kemudian Daud gagal dalam menjaga kekudusan pernikahan. Saya berharap kalian berdua tetap menjaga kekudusan pernikahan. Tidak usah cerita-cerita tentang hal-hal rumah tangga kalian kepada siapapun. Karena kalian sudah dewasa. Diharapkan tentunya Alwin, kamu ini cakep ya, ganteng kamu ini. Tapi jangan lupa kalau kamu merusak hubungan pernikahanmu yang kudus ini dan melukai hati istrimu dan anak-anakmu nanti, maka kamu tidak ada apa-apanya, Alwin. Kegantengan itu relatif. Bapak Ibu sekalian, kegantengan itu relatif. Kalau kehidupan kita menjadi berkat bagi keluarga kita, maka kita adalah ganteng yang sesungguhnya. Demikian juga cantik. Kalau kehidupan kita adalah menjadi berkat bagi suami dan anak-anak, maka itu adalah cantik yang sesungguhnya. Satu lagi yang gagal di dalam Alkitab adalah Ananias dan Safira, gagal dalam menjaga kejujuran. Saya berharap kalian setia dalam hal keuangan, jujur dalam hal keuangan. Handphonemu pakai PIN, Alwin? PIN ya, ada ya. Rahel tahu ya,
Ya, mertua nggak usah tahu lah. PIN, password rekening ada ya? Rahel tahu ya? Mertua? Ada hal-hal yang perlu untuk dirahasiakan, tetapi ada hal juga yang perlu untuk disampaikan secara umum. Yang Tuhan mau adalah kalian jujur dalam hal keuangan satu dengan yang lainnya, khususnya suami dan istri. Tetapi saya berharap bahwa kalian juga adalah orang-orang yang setia di dalam mengembalikan persepuluhan, dan selanjutnya adalah persembahan terpadu kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kalian miliki sekarang ini dan yang akan datang adalah hanya karena berkat dari Tuhan. Harta yang kita punya semua hanya titipan. Jabatan, gelar, semua yang kita punya sekarang hanyalah titipan. Semua bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya saya berharap kalian setia di dalam hal keuangan satu dengan yang lainnya, dan juga persepuluhan dan persembahan terpadu. Jangan bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Setiap rumah tangga pasti ada kesulitannya masing-masing. Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang perlu diselesaikan itu masalahnya, bukan rumah tangganya. Di zaman sekarang ada banyak orang yang menyelesaikan rumah tangganya, masalahnya enggak selesai-selesai. Saya ingatkan kepada kalian, Alwin dan Rahel, rumah tangga yang punya masalah yang harus diselesaikan adalah permasalahannya. Membangun rumah tangga itu dibutuhkan kerjasama supaya senantiasa bahagia. Satu lagu yang mungkin harus menjadi bagian setiap rumah tangga. Betapalah eloknya di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga. Mengerjakan bersama-sama, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Tahan ego, simpan ego kalian, karena kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan. Membangun rumah tangga melalui pernikahan adalah komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Tuhan. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejanya. Dan Alkitab menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan perjanjian sepasang kekasih yang mengikat janji sebagai suami istri. Alwin dan Rahel, berjanjilah di hadapan Tuhan, berjanjilah di hadapan jemaat, bahwa kalian akan selalu bersama dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan, dan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Allah, saya, Alwin Durian, mengambil engkau, Rahel Febrianti Sagala, menjadi istri saya, untuk memiliki dan memelihara engkau, mulai hari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah sumpah dan janji saya sesungguhnya.
Dalam nama Allah, saya Rahel Febrianti Sagala mengambil engkau, Aldwin Urian, menjadi suami saya untuk memiliki dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, pada waktu baik atau buruk, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat atau sakit, untuk mengasihi engkau dan menghargai engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah sumpah dan janji saya dengan sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mendoakan mereka dan kita berdoa bersama-sama, bila mana ada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menggagalkan pernikahan mereka pada saat ini, kami menunggu. Siapa tahu ada hal-hal atau permasalahan yang belum diselesaikan dengan kedua mempelai ini, kami menunggu. Tetapi jika tidak ada, biarlah kita berdiam diri untuk selama-lamanya dan memberikan doa kepada mereka sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Sekaligus bagi kita yang sudah menikah, ini juga menjadi komitmen kembali kepada kita untuk mencintai pasangan kita, merasakan berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan. Kami berterima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dua anak Tuhan yang saling mencintai, mengikat janji dalam pernikahan yang kudus. 7 tahun mereka menjajaki satu dengan yang lainnya. Apakah mereka sepadan atau tidak? Apakah mereka akan melanjutkan ke pernikahan atau tidak? Dan jawaban itu mendapatkan waktu pada hari ini. Bapa dalam surga, bila mana hamba-Mu menumpangkan tangan atas mereka, biarlah kiranya berkat Tuhan yang akan menjadi bagian dalam rumah tangga mereka yang baru. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kesehatan jasmani dan rohani mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan bahkan keturunan-keturunan yang lain. Kiranya Engkau memberkati mereka agar semua keturunan mereka bersama dengan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati mereka menjadi keluarga yang penuh sukacita. Kiranya juga Engkau memberkati mereka agar mereka boleh membuang segala ego di dalam kehidupan mereka, saling merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Biarlah kiranya berkat dari surga terus akan menjadi bagian mereka, sehingga cinta yang mereka sudah tanam tidak akan pudar, tetapi akan terus diperbaharui waktu demi waktu di dalam Tuhan. Mereka boleh menjaga kekudusan pernikahan. Mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka mulai menjadi alat Tuhan yang luar biasa bersama dengan keturunan mereka. Kiranya berkat Tuhan juga menjadi bagian orang tua mereka masing-masing
yang telah membesarkan mereka, yang telah mendidik mereka, membiayai mereka, memberikan nasihat, dan memberikan warisan-warisan rohani kepada mereka. Berkat yang sama menjadi bagian orang tua mereka di dalam kesehatan jasmani dan rohani. Demikian juga di dalam kehidupan dan rencana-rencana mereka. Berkat Tuhan kiranya juga menjadi bagian kami semua yang hadir pada saat ini. Agar kami juga boleh melihat komitmen kami di masa-masa yang lalu bagi kami yang sudah berumah tangga. Dan kami kembali untuk mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memimpin masa depan kedua anak Tuhan ini. Sehingga suatu saat kelak, mereka akan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan memberkati kehidupan mereka, melewati pergumulan-pergumulan mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan kepada orang lain bahwa bersama dengan Tuhan maka segala permasalahan dan kesulitan itu akan dilalui dan sukacita menjadi bagian mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan akan terus menjadi bagian mereka sampai Tuhan Yesus datang. Mereka boleh tetap setia, keturunan mereka boleh tetap setia, dan semua kami juga boleh tetap setia, dan kami semua akan berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Saat ini kita akan menyaksikan Alwin membuka cadar istri yang kekasih dan sekaligus memberikan ciuman yang kudus. Silakan. Sabar ya. Oke. Sekarang saya masih memberikan aba-aba. Selanjutnya nanti terserah Anda. Siap ya, fotografer siap ya. Ini momen penting, Pak. Apa rusak kalau ada backgroundnya saya di belakang? Baik, Alwin. Satu, dua. Bukan, karena ada lalat di hidungnya. Jadi saya perhatikan ada lalat di hidungnya. Satu, dua, tiga. Jangan terlalu lama, nanti berbekas. Baik, terima kasih. Penyalaan lilin oleh ibu dari kedua mempelai, Nyonya V. Turualo dan Nyonya L. Sianturi. Ini melambangkan kedua orang tua dari Alwin dan Rahel yang sudah memberikan bekal kepada mereka. By his words and from our heart. Di dalam mereka akan menjalani bahtera rumah tangga. In the house that will be a home, and with faith we will be strong. We will be the house of faith, and together we can make. One life joy will flow, that's one for the world. One in him will grow, and the whole world will know. Kedua orang tua saling membantu di dalam memberikan bekal kepada kedua mempelai, Alwin dan Rahel. Mereka akan melepas kedua mempelai dan kemudian Rian dan Rahel akan menyalakan lilin utama yang akan melambangkan bahwa mereka akan bersatu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis, di mana cahaya lilin yang merupakan kehangatan ini dan melambangkan bahwa Yesuslah yang akan menjadi pedoman mereka di dalam mereka menjalani bahtera keluarga mereka. One in him will grow, and the whole world will know. We are the household of faith. We are the household of faith. And together we can make. When the soul is strong, it's one for God. What in him will grow, and the whole world will know. We are the household of faith. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
adalah satu kebanggaan bagi saya untuk memperkenalkan keluarga yang baru, yaitu keluarga Bapak Alwin. Boleh tepuk tangan? Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tuhan memberkati. Saat ini kedua mempelai akan melakukan penandatanganan surat nikah serta kedua saksi, Bapak Y. Turualo dan Bapak J. Sagala. Alwin dan Rahel, mereka berdua bersyukur telah dibesarkan dalam satu rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan pada kesempatan ini mereka akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua, Papa dan Mama, yang telah mendidik dan membesarkan mereka berdua. Sementara mereka memberikan penghormatan akan diiringi sebuah lagu doa seorang anak. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan
Kenapa saya ikut nangis ya? Mewek semua kita ya. Baik. Rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Dan saat ini kita undang Pendeta Tugimin untuk memandu kita dalam doa tutup. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, kita akan berdoa bagi menurut keyakinan kita masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Esa, segala puji syukur kami haturkan kepada Tuhan. Atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kedua anak Tuhan, Alwin dan Rahel, telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Oleh karena itu, kami mohon berkat kepada Tuhan untuk Alwin dan Rahel yang akan memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Tuhan berikan hikmat kepada mereka berdua. Biarlah Engkau menjadi nahkoda dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam rumah tangga mereka pun mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Menyerahkan segenap kehidupan mereka kepada Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, mereka boleh dibentuk untuk menjadi rumah tangga. Rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun Engkau boleh berkati dalam setiap tangan usaha pekerjaan mereka. Mereka boleh bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai rumah tangga kedua anakmu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mohon berkat untuk keluarga besar Firdarius, keluarga besar Sagala, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera daripadamu, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Apabila sebentar kedua mempelai dan kedua keluarga besar Firdarius dan Sagala akan melanjutkan acara prosesi dalam ucapan syukur pernikahan kedua anak mereka, biarlah Engkau memberkati sehingga seluruh rangkaian acara boleh berlangsung dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mendengar doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Isa Al-Masih, Imam Mahdi. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan terima kasih dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga mempelai laki-laki akan diwakilkan oleh Bapak Erswitono dan dilanjutkan ungkapan terima kasih dari mempelai pihak keluarga mempelai perempuan yang akan disampaikan oleh Bapak J. Sagala.
kami dari keluarga, mewakili keluarga Firdaus Turu Alo, mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian pada acara pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini. Kami menghargai waktu yang saudara-saudara sudah berikan untuk datang ke tempat ini dari berbagai daerah yang jauh. Keluarga-keluarga yang sudah datang ini tahu ada dari Jember, di Jawa Timur, ada dari Toraja dan Makassar, kemudian ada dari Medan, ada juga yang dari Mataram di Lombok, untuk menghadiri pesta pernikahan dan pemberkatan pernikahan pada acara hari ini. Kami sangat menghargai waktu yang sudah diberikan oleh saudara-saudara untuk datang ke tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga yang sudah datang juga, yang dari Bandung. Ya. Kami atas nama keluarga mengucapkan juga terima kasih untuk tamu-tamu Handai Tolan yang sudah datang menggunakan waktu mereka untuk acara ini, dan kiranya kasih Tuhan sajalah yang dapat menghidupkan apa yang sudah berikan untuk memeriahkan putra dan putri kami. Acara selanjutnya akan dilanjutkan di natural dari pihak keluarga wanita akan menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami mengucapkan puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia dan berkat yang sudah diberikan ke semua kita. Sehingga pada saat ini pernikahan dua anak Tuhan sudah bisa selesai. Kami mewakili mempelai wanita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah membantu sehingga terlaksananya acara pernikahan ini. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah memberikan waktu tenaga sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anebaho yang sudah memberikan nasihat firman Tuhan yang begitu baik ke keluarga yang baru. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi kebanggaan di dalam pihak keluarga laki-laki dan perempuan, dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta, biarlah kiranya Tuhan memberkati pendeta terutama di dalam pelayanannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga, semua yang hadir pada saat ini, kami juga tidak lupa mengucapkan secara khusus untuk jemaat Parompong yang sudah memberikan juga tenaga dan waktu sehingga acara pernikahan ini bisa terlaksana dengan baik. Semua majelis gereja dan tua-tua jemaat dan semua anggota jemaat, terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu. Dihamu amata raja inata soripada nahu persangapi hame. Dihamu raja di donga tubuh name. Dihamu raja di donga sahuta. Suang-suangan dihamu amang boru nami, boru bere ibe bere, nadong diinganano. Nung salbu anon, sian gerejaon, asarap udur mahita, pinganan naong diparade ni suhuk bolota, ima di natural hill si carua. Laho mangalangi dan nalas, minum air si tiu-tiu, huhut pasahaton majalo, adat nahombar tu siapa tahu tak. Salinai huruhu kami mauliate songoni majohata nabuhi hubasat tamu tuhamu mauliate.
Terima kasih. Selanjutnya, saat ini kita akan mengikuti mungkin acara khusus. Kami undang keluarga dari Simbolon untuk boleh tampil ke depan. Shalom. Pertama-tama kami atas nama keluarga Simbolon mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta sebagai pimpinan Gereja Masih Advent yang ada di daerah ini. Demikian juga kepada seluruh staf Bapak Pendeta yang telah banyak bekerja keras untuk mensukseskan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya untuk hari-hari selanjutnya semakin sukses ke depannya, itu yang bisa kami sampaikan, dan selalu dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Mang Pendeta. Suang songonima nang dihita nang persangati hami saluhutna. Hami songon keluarga Simbolon disun ro paingoton manang patok pawahon dung sae acara Gereja on las ulur dohita tubagas ni hula-hula manang tulang ta rajai raja sagala ima majalo adat do mangalian adat nahobar tu ulaon songon budaya ni hita halak Batak alani i molotung sosahat te udangan tuhita satu kakak perkaka laos om masongon buah-buah nami asalap rapat mahita tu inganan nong di parade ni tulang ta rajai raja segala imana bo itu pasah prohanam itu hita saluhutna mauliate madi hita saluhutna. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat menyaksikan kedua mempelai akan berada di tengah, kemudian sebelah kiri dan kanan akan didampingi oleh para pengiring, semua penabur bunga, dan boleh berbaris di bawah atau di tangga ya. Kita akan mengambil sesi foto full team. Jadi mempelai, kedua mempelai, orang tua dari kedua mempelai, serta semua pengiring dan musik akan berdiri di depan. Nanti akan diatur oleh kameramen yang akan bersiap. Kami mohon segera. Ibu Pendeta Fenty Naibaho, boleh maju ke depan. Sekalian kami panggilkan untuk para saksi, kedua saksi tadi boleh tampil juga berfoto bersama, dan juga Bapak Simbolon yang sudah tadi menyampaikan, dan kami boleh berfoto bersama Pak. Ini kan boleh. Bapak Jay Sagalia tadi menjadi saksi, boleh tampil ke depan juga berfoto bersama. Bapak Sagal yang menyampaikan ucapan terima kasih boleh juga tampil berfoto bersama. Dia
Kamera ini. Saat ini kita menyaksikan prosesi keluar diawali oleh kedua mempelai dan diiringi selanjutnya oleh para pendamping dan para penaruh bunga dan semua partisipan. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara prosesi pernikahan Alvin dan Rahel pada siang hari ini. Dan setelah mereka keluar, kami harapkan untuk kembali segera masuk. Kita akan mengadakan foto bersama. Dan kepada seluruh hadirin, kami sampaikan untuk setelah ini, kita kembali akan bersama-sama mengikuti acara resepsi pernikahan dan juga acara adat yang akan diadakan di Natural Hills Cisarua, Jalan Kolonel Masturi, kilometer 7 Cisarua, Bandung Barat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Sekali lagi diharapkan untuk kita semua, khususnya mempelai dan keluarga, untuk boleh segera masuk. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Hai. Halo. Boleh salam-salamannya mungkin nanti kami undang segera masuk dulu ke dalam ruangan ini. Karena waktu segera berlalu dengan begitu cepat. Baik, supaya kita boleh perhatikan urutan foto bersama, supaya kita juga siap-siap. Yang pertama nanti akan berfoto bersama dengan mempelai adalah keluarga Pendeta Anaibaho. Dilanjutkan orang tua mempelai laki-laki. Kemudian kedua orang tua. Ya. Dilanjutkan dengan orang tua dari mempelai perempuan. Keluarga inti dari Rahel. Keluarga inti dari Alvin. Seluruh partisipan. Tadi seluruh partisipan mungkin sudah ya. Atau diulang lagi.
Kemudian nanti juga berfoto bersama pengantin adalah keluarga besar dari Ibu El Sagala, keluarga besar Bapak Ues Sagala, keluarga besar Bapak Firdarius, keluarga besar Ibu Feturualo, dan yang lain-lainnya nanti. Siap-siap ya. Saat ini sudah ada keluarga pendeta Anai Baho. Setelah ini orang tua Alduin. Siap-siap. Setelah ini siap-siap, orang tua Alduin, papa mama, kemudian nanti bergabung orang tua dari Rahel. Baik, kami ulangi sekali lagi, setelah ini berfoto orang tua dari Alduin, setelah itu keluarga inti dari Alduin supaya tidak bergerak lagi ya. Setelah ini semua keluarga inti, Evan berarti nanti gabung ya. Siap-siap Oma dari Toraja. Anjay. Oke, Evan boleh bergabung? Evan bergabung. Keluarga dari Jember jangan keluar dulu ya, nanti akan berfoto bersama. Keluarga dari Jember jangan pergi dulu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya orang tua dari Rahel boleh berfoto bersama. Siap-siap, adek dari Rahel. Adek, kakak ada? Pokoknya kakak adek. Ya, papa mama dulu ya, oke. Deketin. Say hi. Ini mau say hi dulu, on air dulu. Ada yang mau say hi. Oke. Siap-siap, saudara dari Rahel, kakak adik boleh. Setelah ini mohon maaf karena ada keluarga dari Jember akan secepatnya meninggalkan ruangan ini. Jadi setelah itu keluarga dari Bapak Firdarius dari Jember untuk berfoto bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya keluarga dari Bapak Firdarius dari Jember boleh berfoto bersama. Setelah ini keluarga dari
Ibu El Sagala, ya. Baik, karena ini sudah berfoto bersama keluarga Bapak Firdadius, habis ini keluarga yang sudah berfoto akan bergabung dengan keluarga dari Ibu Feni Turualo. Ya, biar sekalian, keluarga besar. Saat ini yang berfoto adalah keluarga Bapak Firdadius. Setelah itu bergabung keluarga dari Ibu Feni Turualo supaya sekalian bersama-sama ya. Oke, segera keluarga dari Ibu Feni Turualo boleh segera cepat. Waktu berlalu. Jangan bergerak dulu, Bapak, Ibu. Boleh ya tetap dulu. Masih berfoto. Ini keluarga besar ya. Masih berfoto. Ayo. Halo. Keluarga besar mempelai pria. Panggilan kepada Dr. Akli, boleh bergabung? Dr. Akli, bolehkah bergabung? Keluarga mempelai pria yang masih ada boleh tampil. Adakah keluarga Silas? Kami undang untuk tampil ke depan berfoto bersama. Bapak Silas dan Ibu boleh tampil ke depan, kami undang. Oke, selanjutnya akan keluar dari barisan keluarga Bapak Firdadius, boleh keluar sehingga yang berfoto hanya keluarga Ibu Feni, ya. Keluarga dari Jember boleh keluar dulu. Kamel, masih berfoto yuk. Panggilan kepada Om Silas dan Tante boleh tampil ke sini. Hai.
Keluarga Om Silas boleh tampil.